Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel saya ini ya. Saudara, channel ini kelihatannya seperti gaduh-gaduh ya teman-teman, karena saya masih bingung harus ngisi konten apa yang pantas atau cocok untuk teman-teman semua ya. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya untuk dukungannya ke channel saya ini. Semoga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik teman-teman ya. Nah, di sini tuh saya bingung untuk buat konten apa di channel ini, tapi yang jelas di kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan suatu cerita teman-teman, cerita yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu perjalanan ruh orang mukmin di antara langit dan bumi. Nah, di sini dikemukakan sebuah hadis dari sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi gambaran sekitar tentang akhir dari kehidupan manusia. Kemudian menjelaskan perjalanan panjang ruh di antara langit dan bumi hingga ia mencapai tempatnya yang tetap, baik itu di dalam azab maupun di dalam nikmat. Ya, di sini kita memohon kepada Allah ya, terlebih dahulu memohon pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan karunia-Nya, serta memohon ampunan dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan-Nya dan siksaan-Nya. Nah, teman-teman, hadis yang dimaksudkan di sini mencakup seluruh ruh orang-orang mukallaf atau sudah yang terkena beban kewajiban ya. Itu maksud mukallaf tadi ya. Baik ruh orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, baik ruh orang-orang bertakwa maupun orang-orang fasik. Adapun hadis di sini itu dikemukakan karena pertimbangan kredibilitas perawinya, keindahan susunan redaksinya dengan menyatukan lafaz-lafaz periwayatannya. Nah, terus kita lanjut ya teman-teman. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu saat aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ketika jenazah tiba di kuburan, ternyata kuburannya belum dibuatkan liang lahat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk sekitar beliau. Saat itu seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung karena fokus menyimak beliau. Dan di tangan beliau tergenggam sepotong ranting yang beliau gunakan menggores ke tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukkannya lagi ke tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sampai 3 kali seraya bersabda, "Istaizu billahi min adzabil qabr." Beristiazalah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian 2 kali atau 3 kali, kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau mengucapkan hingga 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, jika ia terputus dari kehidupan dunia lalu menuju kehidupan akhirat, niscaya akan turun kepadanya para malaikat dari langit dengan wajah yang putih bersinar, sehingga seakan-akan wajah mereka ialah matahari, di mana mereka membawa kain kafan dan kamper jenazah dari surga, dan mereka duduk sejauh mata memandang. Tidak lama kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya seraya berkata, 'Wahai ruh yang baik,' dalam riwayat lain, 'ruh yang tentram, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridoannya.' Kemudian ruh itu keluar menetes bagaikan tetesan air
yang keluar dari mulut bazana minuman, ya. Dan malaikat maut mengambilnya. Dalam riwayat lain, hingga ketika ruh itu keluar, maka setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakannya. Kemudian dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan tidak ada satupun malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah supaya menaikkan ruhnya dari arah mereka. Ketika malaikat maut mengambilnya, maka ruh itu tidak dibiarkan berada dalam genggaman tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka segera mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga tadi, yang telah ditaburi kamper, ya, yang ditaburi kamper dari surga, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun." Yang artinya, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Surat Al-An'am ayat 61. Kemudian dari dalam kain kafan tersebut menyebar aroma harum bagaikan harum minyak kasturi terbaik yang pernah Anda temukan di muka bumi ini. Selanjutnya, teman-teman, Rasulullah melanjutkan, selanjutnya para malaikat membawanya naik ke langit, dan tidaklah ruh itu dibawa melewati sekelompok malaikat pun, kecuali malaikat tersebut akan bertanya, "Ruh siapakah yang menyebarkan aroma harum ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Seraya mereka menyebutkan sejumlah nama panggilan yang baik yang bisa dipanggilkan kepadanya sewaktu di dunia. Hingga mereka tiba di pintu langit dunia, mereka meminta dibukakan pintu kepada penjaganya. Lalu penjaganya membukakannya untuk mereka. Sementara seluruh malaikat penghuni setiap langit turut mengantarkannya hingga tiba di pintu langit berikutnya, hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah kebaikannya pada lembaran amal hambaku ini di ilayin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa ma adraka ma ailiyun, kitabum marhum yashaduhul muqarrabun." Yang artinya, tahukah kamu apakah ilin itu, yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Mutaffifin 19-21. Lalu dia menuliskan kebaikan pada lembaran amalan amalannya di ilin. Maka Allah berfirman, "Kembalikanlah ruh ini ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa darinya aku menciptakan mereka, padanya aku mengembalikan mereka, dan darinya aku akan mengeluarkan mereka kembali pada kesempatan yang lain." Kemudian itu dikembalikan lagi ke bumi dan